Struktur bangunan hotel 5 bintang di Teluk Datai Langkawi musnah hampir 100% selepas terbakar kali kedua pada awal pagi Rabu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menjangkakan banjir yang tidak surut-surut atau banjir termenung yang melanda Pahang ketika ini mungkin mengambil masa sehingga 2 minggu untuk reda. Pihak berkuasa Indonesia menjumpai lebih banyak serpihan pesawat Sriwijaya Air 182 yang terhempas di Pulau Seribu berhampiran Jakarta pada 9 Januari lalu. Selain komponen pesawat, mereka turut menjumpai beberapa cebisan mayat manusia. Ikuti laporan penuh di awani7.45 dan astroawani.com.